Oke, kita bayar dulu, guys. Ya, Kang Jajang, tadi saya ini ya, 5.000 ya, Kang Jajang ya. Oke, ini Kang bayar dulu. Ini saya bayar 20.000 aja ya. Ya, makasih. Buat Kang Jajang, ini saya juga ada tanda terima kasih nih, kenang-kenangan ya. Ya. Buat Kang Jajang ya. Kalau mau lihat juga bisa ada di YouTube-nya. Ya. Kalau mau subscribe, subscribe. Oke, Kang Jajang, hatur nuhun. Ya, renyah guys, jadi ini garing ya, gurih, kenyal-kenyal ya, karena ini dari aci, ini di lidah tuh rasa originalnya aja udah enak ya, gurih. Halo Sobat Cidukers, selamat pagi. Waduh Sobat Cidukers, nah kali ini gue lagi ada di Jalan Sumur Batu nih, Jakarta Pusat nih guys. Yang kalau ke arah kiri gue bisa menuju ke Pasar Sumur Batu ya. Kalau ke arah kanan gue ini menuju ke Jembatan Dempet. Bisa juga ke Sunter Jaya atau ke Pasar Serdang ya. Nah, di depan gue ini ada yang okjuk nih guys. Oke juga. Kita ciduk aja kali ya. Kita nyebrang. Tapi hati-hati. Wah, apaan nih ya? Yuk, kita tanya-tanya aja. Selamat pagi, Kang. Iya, kalau boleh tahu dengan Akang siapa nih Kang, namanya Kang? Jajang. Kang Jajang ya? Iya. Jadi Kang Jajang ini jualannya apa nih Kang? Cireng Imut Balaraja. Cireng Imut Balaraja? Iya. Wah, emang Akang aslinya Balaraja? Iya, orang Balaraja. Wow, orang Balaraja. Banten ya? Oke, nah ini kita lihat dulu nih, ini cireng imutnya ya? Iya. Ini yang udah mateng? Betul. Nah, kalau ini yang masih mentahan ya? Iya, masih mentahan. Oke. Oh begini ya, ini cireng imut ya? Iya. Dari apa nih Kang bahannya Kang? Dari aci tapioka, tepung tapioka. Oh dari aci ya, tepung tapioka ya. Jam berapa di sini Kang Jajang jualan? Dari jam 6:30. 6:30 pagi? Iya. Sampai jam berapa Kang? Sampai jam 9. 9 di sini? Iya. Keliling lagi nggak nih Kang? Keliling sampai ke sono. Oh keliling. Oh, pokoknya keliling ya, sekitar mungkin di Serdang juga ya? Enggak, ke Serdang. Oh, ke Serdang enggak? Sumur Batu sana kali ya? Sumur Batu. Daerah Biduri Bulan. Biduri Bulan. Bika, itu, Bika Raya. Oh. Jadi nih, Sobat-sobat Cidukers, kalau mau cari nih, adanya di Jalan Sumur Batu Raya ya? Nah, dekat ini guys. Jadi kalau ke arah kiri ini, Jembatan Dempet ya? Sido muncul. Ya udah lama jualan. Oh udah lama, udah berapa lama Kang Jajang jualan? 35 tahun jualan nenek ini doang. Apanya dari harga oh 10 kilo masih harga 7.000. Widih, udah 35 tahun nih jadi jualan tahun. Wah udah legendaris nih. Kalau bumbu-bumbu gimana? Pakai apa aja nih? Ini alami. Enggak, ini yang ini bumbu bubuk ya? Bumbu gurih-gurih. Gurih. Ya. Ini yang pedas. Ya. Ini yang asin gurih ya? Iya. Kalau itu saus-sausan atau apa nih? Campuran saus, juga? Saus biasa, iya. Diolah lagi, direbus. Bisa buat campuran ini juga ya? Cireng goreng ya, tapi cireng imut gitu ya. Ya. Oh, jadi bentuknya dia panjang-panjang dia. Cobain yang ini. Nanti saya cobain yang originalnya ya. Iya. Nanti baru yang dikasih bumbu boleh. Boleh. Ya kita lihat gorengnya dulu sebelah sini. Kita lihat gorengnya dulu. Oh ini meleduk kan nih? Enggak ya. Karena udah tahu, kalau nggak tahu mah pasti. Pasti meleduk ya? Iya. Ini ada tekniknya nih berarti nih. Kita shoot dulu ya. Tuh, gorengnya harus padat. Oh, gitu. Jadi gorengnya harus padat ya? Iya. Mungkin kalau nggak padat juga bisa ini ya, meleduk kali Kang ya? Kalau bisa mainin apinya enggak? Enggak ya, tergantung ya. Jadi ini intinya mah ada tekniknya gitu Kang ya?
gitu ya. Udah agak cepat ini mau matang ya Kang ya? Paling 3 menitan. Iya. Cepat matang juga ya? Iya. Biasanya mah di sekolahan, kalau masuk sekolahan mah. Oh biasanya mangkal di sekolahan juga ya? Sekolahan mana Kang? Sekolah. Oh yang sebelah ini ya? Lagi libur. Lagi libur ya. Iya. Jualan gimana jualannya Kang? Lagi zaman corona-coroni gini. Keliling-keliling. Keliling aja ya? Iya, tapi keliling. Tapi juga. Gimana penghasilan apa namanya ada berpengaruh gak? Pengaruh. Pengaruh juga ya. Biasanya sih dulu sebelum pandemi nih Kang ya, Akang bawa berapa apa sih hitungannya berapa kilo apa Kang? Kalau sebelum pandemi. Berapa kilo? 11. 11 kilo? Iya. Sebelum pandemi itu ya? Iya. Kalau lagi ini corona-coroni gini, nggak tentu ya? Jauh. Berapaan biasanya? Kalau lagi musim begini, 8. 8 kilo ya, turun ya? Tapi kadang, kalau kadang habis, kadang enggak gitu. Itu kadang habis, kadang enggak juga ya? Tapi tetap bawahnya 8. Tetap bawahnya 8 kilo ya? Pulang jam berapa biasanya, Kang? Habis keliling-keliling gitu? Sekitar jam 5 lebih 20 lah udah pulang. Sore ya? Iya. Soalnya di rumah banyak kerjaan. Oh, ada ini lagi? Iya. Bodinya lengket. Oh jadi bahannya mah dari ini ya, aci itu ya, tepung tapioka ya, campur-campur kayak pakai garam juga pakai Kang ya? Garam, rasa gitu. Penyedap ya. Ini lagi lengket gorengnya biasanya enggak. Biasanya enggak ya? Enggak. Ini lagi di syuting kali Kang ya? Nggak terlalu lengket ya. Pas di syuting dia jadi lengket nih Kang. Oh iya ya. Tapi cepat matang juga sih Kang ya. Cepat paling juga 3 menit. 3 menit ya. Penggemarnya gimana nih? Anak-anak kecil apa gimana? Orang dewasa juga banyak juga ya? Banyak penggemar, soalnya kan yang sudah generasi ketiga. Yang dulu pada suka ya ini ya? Yang dulu misalnya masih sekolah di sini. Oh nah, jadi udah anak sekolah. Tapi tetap ini mungkin ini ya, ada kenangan. Kenangan juga. Rasanya nih yang bikin kangen nih biasanya. Wah ini jajanan waktu zaman SD nih gitu kan? Wah ini zaman jajanan waktu masih kecil gitu kan? Yang jajan tuh anak-anak dulu. Iya betul. Saya juga ada. Jadi dulu tuh waktu zaman SD nih Kang ya. Iya. Ada langganan tukang somai Kang. Masih mangkal Kang di depan sekolahan. Jadi Akang juga ini ya. Jadi yang anak-anak sekolah udah married, udah berkeluarga. Iya. Ya, masih suka balik juga ya. Nyobain ini lagi nih, kangen nih. Udah mateng nih. Jadi biasanya berapa nih Kang? Kalau orang-orang beli biasanya berapa nih? Kombinasi ada yang 3.000. Ada yang 3.000 anak-anak kali ya? Anak-anak. Yang standarnya 5.000 kali ya? 5.000. 20. Oke. Okay. Berarti ini saya yang standar aja nih buatin dulu yang 5.000 Kang ya? Ya udah. Pakai bumbu-bumbu enggak? Bumbu kayaknya ini dulu deh Kang. Original dulu. Original. Jangan dikasih bumbu ya.
5.000 segini ya. Oke, ini kita cobain dulu. Ini yang tanpa ini ya. Oke, kantong. Cobain di sini aja kan enggak apa-apa. Ntar saya cobain di oh ya boleh. Takut ini panas ya. Pasti panas, guys. Oke, ntar dicobain nih. Halo Sobat Cidukers. Waduh, Sobat Cidukers. Nah, ini penampilan dari Cireng Imut ya. Cireng Imut Balaraja. Nah, jadi ini Kang Jajang aslinya dari Balaraja ya. Jadi dinamain ini Cireng Imut Balaraja. Oke, penasaran nih gimana rasanya? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Amin. Oke, kita cobain ya cirengnya nih, guys. Masih panas. Renyah, guys. Jadi ini garing ya. Gurih. Kenyal-kenyal ya. Karena ini dari aci. Ini di lidah tuh rasa originalnya aja udah enak ya. Gurih. Nah, jadi ini dinikmatinnya bisa pakai saus, bisa pakai bumbu bubuk ya. Bubuk gurih asin dan bubuk cabe. Nah, ini kita cobain pakai saus ya. Nah, ini ada sausnya nih, guys. Sausnya dipisah tadi ya. Nah, ini kita cobain pakai sausnya nih, guys. Oke, kita ciduk. Ternyata oke juga, guys. Jadi pakai sausnya cocok ya. Ada rasa pedes-pedesnya. Enak. Jadi emang cocok nih, guys. Jadi kalau memang jajanan-jajanan ini ya, jajanan anak SD, anak kecil ya, ini cocok nih. Pakai saus gini dulu. Enak. Mantap. Ini baru kense ya. Enak sekali. Jadi kata Kang Jajang, dulu yang pelanggannya waktu zaman sekolah, zaman SD, sekarang udah pada merit, udah punya anak, masih kangen nih sama jajanannya Kang Jajang ini. Ya, cireng, apa namanya, Imut. Ya, bisa nostalgia, mengobati jajanan waktu kecil ya. Kenyal ya, mantap banget ya. Ini originalnya ya. Coba boleh kan dikasih bumbu bubuk, campur aja yang pedas sama asin ya. Dan kita coba ini pakai bumbu yang bubuknya, guys. Nah, ini udah dikasih bumbu bubuk ya. Campur nih, bumbu yang gurih asin sama pedas ya. Mantep loh. Ini cocok juga ya. Jadi, mau pakai saus atau juga mau pakai bumbu bubuk, ini oke ya. Enak, jadi dua-duanya ini oke juga. Oke, buat Sobat Cidukers, gue mau lanjut lagi cari kulineran. Buat Sobat Cidukers, salam gempur, gurih, enak, sempurna. Perut kenyang, rezeki terang. Oke, guys, salam ME, makan enak.